Baiklah, kita akan bermula aksi peringkat separuh akhir yang mana tiga pasukan yang bakal akan layak ke peringkat akhir. Kali ini peringkat akhir kita mempunyai tiga pasukan yang mana pasukan yang memenangi pertandingan ini. Yang mana yang pasukan ini adalah pasukan nombor satu akan menentang pasukan nombor tiga. Ayo kita mulakan perlawanan ini sekarang juga. Dan kita akan dapat lihat apakah yang mereka akan ban untuk waktu ini. Pakcik akan kecilkan sikit muka pakcik. Pakcik akan menyaksikan waktu ini siapakah yang akan unggul. Nadia, terima kasih. Ha, gigil tangan tadi. Miau invite. Tengok-tengok lawan dengan pro player. Aduh. Muhammad Azwan Ridwan. Papa Wan. Terima kasih dengan 100 star. Thank you lah Papa Wan. Terima kasih Papa Wan. Dan Zulzik. Zulami Ben. Mengikut pahaman saya, kalau best of 3 kena 2 kali win. Best of 5 kena 3 kali win. Oh, okay. Kita buat best of 5 lah. Betul-betul. Kita buat best of 5 ya. Kita tulis sini best of 5. Okey, okey. Pakcik terima pendapat itu. Best of 5. Ataupun your team is banning. Rewind. Your team. Alright. Alright, kita akan tengok sekejap. Betul. Zemi, pakcik setuju. Terima kasih Papa Wan untuk 100 tanya. Alright. Best of 5. Okay. Terima kasih korang yang menyaksikan pakcik waktu ini. Thank you so much. Kalau okay, faham dah. Alright, senang ya. Saya bantah yang berhormat. Ay. Best of 3. Okay lah, best of 5. Best of 5, 3 kali win. Okay. Alright, okay. Thank you so much. Thank you, Zuldik. Mantap, pakcik. Yes. Pakcik terima. Ada kelogikanya itu. Minggu depan ada tournament lagi. Every week ada tournament. Kalau tak ada pun penyumbang, orang kata tournament, pakcik akan sumbangkan pakcik punya lah kan. Wah, Angela dipakai oleh Miro Lolita. Dan kita akan lihat sekarang Samosa mengambil Brody, mungkin akan bertukar dengan Zoro. Dan kita dapat lihat kat sini Benedetta diambil oleh Supreme. Dan Killer X memakai Tigreal. Azwan Ridwan Mamat. Pukul 10, saya tim 10 ke berapa? Nombor 3. Cool pukul 12. Pukul 12 boleh ya? 10, 11, 12, 1. Okay, Papa Wan. Terbaiklah Papa Wan ni. Semoga layak ke peringkat akhir. Terbaiklah. Kena sokong dua-dua. Tim kawan dan kawan Zira. Tim boyfriend dan juga kawan. Ini kiranya perlawanan adik-beradik. Yang mana masing-masing, kalau kita dapat lihat kat sini, Reese, Supreme, Samosa dan Zoro juga Green. Tidak asing lagi di dalam pakcik punya live ni. Sentiasa main dan support pakcik daripada awal. Juga nama baru, Miro Lolita, iaitu Souka. Mengikut pandangan anda, siapakah yang akan memenangi pertandingan ini? Adakah pasukan kiri atau pasukan kanan? Pasukan biru ataupun pasukan merah untuk waktu ini? Anda yang tentukan, anda yang mampu untuk mengubah. Apakah waktu ini? Fake Gaming, bila kenapa kau tiba-tiba tak masuk ni? Pakai dua telefon ke? Hati-hati, kita akan lihat dua live untuk waktu ini. Pakcik pun berdebar sebenarnya untuk menyaksikan perlawanan ini. Dan ini perlawanan yang cukup-cukup indah. Dan kita akan saksikan Sejin memakai Idora, Gwyn dipakai oleh Reese, Kerry dipakai oleh Green, Supreme, Benedetta dan Killer memakai Tigreal. Manakala Cik Mawar memakai Angela, Brody dipakai oleh Zoro, Samosa, Ruby, Jawhead, Souka dan Kilang Coklat semestinya memakai Hylos. Dan kita dapat lihat dekat sini, hero yang agak kuat di sini hanyalah kita nampak kat sini Kerry, Benedetta juga kuat. Dan juga kita dapat lihat Ruby yang dipakai oleh Samosa juga Brody.
dipakai oleh Zoro yang tidak asing lagi sepanjang pengamatan pakcik di dalam Mobile Legends ni. Terima kasih korang yang tolong pakcik share. Welcome, welcome. Pakcik habis tour ni. Saya nak rupa PUBG. InsyaAllah. Irfan, Akil. Boleh, boleh, boleh. Kita dapat lihat kat sini Sejin akan melihat, akan cuba untuk memberikan cahaya petirnya di sini. Tiga melawan tiga di bahagian mid. Kita akan lihat kat sini apakah Kilang Coklat akan terbunuh dengan begitu berani di bahagian depan. Untuk waktu ini, terima kasih anda semua yang menyaksikan Pakcik. Thank you so much. Dan apakah yang ramalan anda? Adakah pasukan biru atau pasukan merah yang Zoro sudah pun terciduk untuk pertama kali ini. Terciduk dengan Supreme yang memakai Benedetta. Apakah waktu ini Kilang Coklat akan cuba untuk mengambil, membantu mengambil buff di sini? Wow. Tiga orang mengambil buff waktu ini. Dua orang ya. Pasukan biru menang. Daniel, apakah anda? Pasukan apa? Pasukan apa? Dan tajuan untuk ini adalah Halim Penipu Lara yang menaja RM550. Dan insyaAllah pemenang akan menghubungi Halim Penipu Lara kerana penganjur inginkan mereka, dia yang ingin forwardkan duit ataupun transfer duit kepada pemenang. Baiklah, kita akan saksikan pertarungan ini yang dianggap sebagai final yang mempertemukan pasukan 1 dan 3. Pasukan merah rasanya. Pakcik menang. Alamak pakcik. Terima kasihlah. Kita tengok satu sama. Dari segi pengutan gol sekarang ni memihak kepada pasukan biru. Dan kita dapat lihat Cik Mawar akan pulang untuk mengambil atau top up nyawa dia dekat sini. Dan kita tengok Benedetta agak tipis sikit nyawanya. Apakah Benedetta akan cuba untuk melawan Ruby yang sedang datang? Kita akan dapat lihat di sini Zoro dan Ruby antaranya. Kita akan dapat lihat situ. Yes, kat situ Zoro nampaknya kat situ. Dan apakah Supreme akan terciduk waktu ini? Supreme perlu pulang untuk menyelamatkan keadaannya. Dan Supreme terciduk di situ. Nampaknya pasukan merah sudah pun menggunakan kehebatannya untuk meng-counterback Supreme yang memakai Benedetta. Manakala Cik Mawar yang memakai Angela dan Kilang Coklat yang di bahagian tengah cuba mengasak pertahanan lawan dengan tiga berbalas dua. Dan kita dapat lihat di sini bahagian atas ini, mungkin kita dapat lihat di sini Riz yang memakai Gwyn waktu ini masih cuba untuk untuk memberikan beraksi dengan cemerlang. Ini adalah 1-2. Tetapi dari segi pemungutan gol memihak kepada pasukan merah setakat ini. Apakah pasukan merah akan memberikan laluan yang cukup mudah untuk pasukannya untuk berada di kedudukan posisi 3 yang terbaik di peringkat akhir. Biru menang. Terima kasih untuk Daniel. Miau saja bagi kalah semalam sebab pakcik tak main. Eh, pakcik mak. Pakcik tak main. Nantilah pakcik main. Okay. Ada-ada je miau ni tau. Alright, kita dapat lihat sini 4-1. Agak terceduk Riz kat situ yang memakai Gwyn terceduk dekat situ. 4-1, sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Kita dapat lihat kat sini Kilang Coklat, Samosa yang nampaknya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Yeah. Zulfikri type. Aci. Miau saja. Okay, pakcik main auto win. Itulah Azri. Diorang tak bagi pakcik main. Cok. Kita dapat sini 5-1. Apakah mereka sudah tidak berbisa? Seperti yang kita ramalkan, gandingan Samosa untuk kumpulan 3 ini mencetuskan fenomena kerana Samosa telah menangi perlawanan 1 dan 2 tempoh minggu lepas. Dan nampaknya Riz juga di situ. Apakah Riz akan boleh berlari untuk beraksi? Dan tower akan dijatuhkan di sini. Kilang Coklat yang memain high loss di situ. Bahagian bawah, bahagian bawah sudah berasak-asak di situ untuk menanti apakah 7-1 dengan 12,000 ketinggalan 2,000 waktu ini tanpa ada kejatuhan turret lagi. Dan ini adalah sangat-sangat membimbangkan pasukan biru. Apakah mereka perlu fight untuk mendapatkan keseimbangan? Biru noob. Surmina. Noob Gwyn. Ya Allah, Gwyn noob lah pula. Ya, sekarang ni kita dapat lihat kat sini. Mereka berhati-hati dengan 7-1 setakat ini. Pasukan
merah nampaknya. Kita dapat lihat kat sini, Sejin cuba untuk memberikan petirnya. Dan kita dapat lihat Samosa untuk mengambil menjadi ruby yang orang kata nyawanya tak pernah habis. Kita akan lihat sekarang ini, waktu ini kita akan lihat Green yang memakai carry di sini. Baru masih level 8 untuk waktu ini. Kita akan lihat di sini item-item yang mereka cuba. Nampaknya carry yang hampir-hampir siap dengan 2200. Tetapi kat sini Brody agak kaya dekat situ. Tetapi dari segi item masih belum siap lagi. Green nampaknya cuba untuk membantai dan Green terbunuh dekat situ dengan di tangan Samosa dengan 92. Dahsyat, cukup-cukup dahsyat. Go, go, go. Terima kasih Papa Wan. Terima kasih Fatin Christina, pengacara terbaik. Terima kasihlah Christina. Okey, Papa Wan, dan kita akan lihat kat sini pertahanan kilang coklat ini agak kesorangan di sini tanpa membantu yang lain. Tetapi kalau kita lihat kat sini, Samosa bahagian bawah membunuh Riz yang kejam 10-2. Apakah ini satu-satunya yang dinamakan formasi yang berjaya untuk pasukan merah yang akan memberikan tentangan dan mara ke peringkat akhir? Pak Cik Mia keluar daripada Zoom ni. Tak apalah, keluar je lah. Wow, kita akan dapat lihat sekarang 10-2, perbezaan yang cukup ketara dengan gol 4,000, gol ketinggalan Ruby Pro. Dan kita akan dapat lihat di sini Ruby sedang fatkan diri dengan level ke 10. Nama gitu, mereka mungkin masih ada harapan lagi sebab dua-dua tower masih mempunyai kejatuhan satu tower. Ini tidak menyebabkan berkata orang kematian atau rekod kematian menjamin kepada objektif, iaitu untuk menjatuhkan tower akhir. Biru kalah ni. Tadi awal-awal dia ni kata biru menang. Aduh. Kita dapat lihat sekarang ni 2-10. Apakah pasukan satu, tim satu akan dapat dengan 11-2? Apakah kali ini perlu mereka membuat satu formasi atau pemilihan hero yang betul? Dan kita dapat kali dapat kali ini Mirul memakai apa kita panggil ni? Mirul memakai Jauhid, ya, dan kilang coklat menduki tangga yang paling bawah untuk waktu ini. Jauhid sekarang, kalau kita lihat kat sini, pasukan biru sedang cuba untuk fatkan diri dan late game mungkin akan sakit. Dan kita tengok sekarang ini nampaknya Supreme cuba untuk memberikan tentangan. Supreme dicedok dan terbunuh untuk 12-2. Betul-betul betul-betul bosan. Kenapa bosan? Berapa kali main ni? Best of 5. Maksudnya, 3 yang pertama menang, dia menang. Okay. So, kita dapat lihat sekarang Samosa waktu ini akan cuba memberikan tentangannya. Wow, wow, wow. Kat sini. 13-2. Jauh ketinggalan dengan jatuh kejatuhan 2 tower dekat situ. Apakah kali ini mereka akan cuba untuk bangkit? Riz dengan Gwyn yang tidak berapa perform kali ini. Best tengok pakcik ni. Terima kasih. Aduh, janganlah cinta. Terima kasih. Kali ini kita dapat lihat sekarang. Sekarang ini 13-2. Apakah sekarang dapat Idora untuk memberikan petirnya untuk membunuh sekaligus mendapat savage? Waktu ini kesian biru 14-2. Dibunuh dengan kejam di sini. Mereka cuba menjatuhkan tower di sini. Tower yang keempat dijatuhkan. Pasukan biru perlu berwaspada untuk waktu ini, untuk beraksi sekali lagi, untuk bangkit, untuk membuat epic comeback. Dan apakah kali ini mereka akan membuat satu reformasi untuk menentang pasukan merah yang sangat-sangat dahsyat penangannya. Memang sangat-sangat dahsyat. Wow, wow, wow. 14-2. Sangat-sangat dahsyat. Dan kita dapat lihat kat sini bahagian tengah ini. Nampaknya mereka sudah cuba untuk bangun dan membunuh Zoro. Nampaknya Supreme agak kesian kat situ. 15-2. Mereka kena balik kerana pasukan merah sudah mengejar mereka. Satu kampung dekat bahagian top line. Satu kampung, dan mungkin mereka mengambil lot di sini
untuk membantu mereka untuk easy game di sini 17-2. Satu keputusan yang meranjatkan Pak Cik, iaitu Merah mempunyai kelebihan auto win di sini dengan dua sahaja kematian direkodkan oleh pasukan Merah, dan inilah yang dinamakan formasi yang berjaya membuktikan bahawa Samosa yang juga mempunyai rekod dua kali kemenangan akan beraksi di peringkat akhir. Adapun pasukan biru, jangan berputus asa lagi. Pasukan biru mempunyai juga kekuatan, tetapi 18-2 untuk waktu ini mereka tidak mempunyai apa-apa lagi. Pasukan merah sudah semakin fat kerana tidak pun ada kematian. Kematian itu yang menyebabkan mereka gagal untuk mendapatkan ataupun lengkapkan item mereka. Dan inilah dinamakan. Assalam Pak Cik Radikai, waalaikumsalam. Aku insan lemah, aku mampu yang berserah. Baiklah, kita akan lihat di dalam Discord ada Miao di situ. Miao, apa khabar Miao? Miao? Miao di dalam Discord, apa khabar? Kita dapat lihat kat sini Miao. Miao, yeah. Kita dapat dekat sini. 22, satu keputusan yang sangat-sangat, pembulian yang sangat-sangat hebat berlaku kat sini. Mereka tidak boleh membuli sebegitu rupa. Apakah kali ini mereka tersalah pick hero ataupun nafsu mereka untuk salah mengambil Benedetta ataupun ambil hero-hero yang tidak mereka gunakan? Agak-agak Miao macam mana? Ni suara Miao jelas tak? Jelas, jelas. Ini pakai hero. Oh, jelas, jelas, jelas. Sekarang kita nampak sekarang 22 berbalas 2 dan ini mereka sudah masuk di kawasan Grand Tower, turret yang terakhir. Supreme dengan mudah disongket oleh Jawhead yang yang dipakai oleh Mirul waktu ini. Mirul betul-betul menjaga orang kata pasukannya, dan inilah detik-detik 24-2. Apakah akan berakhir 24-3? Dan inilah kemenangan pasukan merah yang cukup-cukup handal menindakkan kemampuan pasukan satu dalam pertandingan ini. Kena ban Angela lepas ni sebab Angela buat kacau game tu. Ruby memang dah. Yes. Ruby, kita dapat lihat kat sini deretan coklat di sini. Dia dah keras. Deretan coklat yang menyebabkan Samosa dinaik di itiraf, dan kali ini hilang coklat juga, serta Angela mendapat, orang kata Angela, betul kata Miao, Angela ini agak mengacau kedudukan mereka, dan inilah dinamakan sebagai pemilihan hero yang betul. Jadi kita akan beraksi untuk pusingan kedua yang akan melibatkan pasukan yang sama.